Sajati asih kadiri nembraken bilang katresna tentrem ayem lembur kuring mane dede paninengan mawa berkah kahuripan amparan hatenmu melang rong heap baraya datang hade tangtung semu bingung di gunung umbar lamunan burang range harapan matuh lembur tutung bulan balumbang endahnya angan tajur ka asih munggaran ngempar lemah pajajaran amparan hatenu melang. Gue ngakunya umurnya 18 tahun. Waduh. Udah bener baginya apa? Orang mana? Banten. Mau Banten jauh-jauh datang ke dia. Ngontrak di dia di Kasari, sorangan ngontrak. Sorangan ngontrak. Orang Bantennya mana? Di Torek. Hah? Di Torek. Di Torek teh mana? Di Torek, Bayah, Cikoto. Orang Bayah? Oh. Jauh atuh. Ya jauh deh. Oh, dia dari Bayah. Jauh. Coba panggung kamar dagang nak. Di dia bang. Tara kamar mana? Tara. Kamar mana? Di dia di tang. Oh orang mana? Di Torek. Di Torek. Musahkan sahaya. Musahkan kahayang. Musahkan kahayang. Boga pemajikan tak? Boga. Ngerakene. Karek 88 tahun. Karek boga buyut 8. Wajar nyebut AA oke. Kira nyebut apa? Aduh. Enggak mau disebut apa. Pengen disebut AA. Punya istrinya 98 tahun, buyutnya 8. Oh, aki-aki kuburan. Doakan ke nyalon apa teh? Hah? Ke nyalon. Nyalon naon? Nyalon pae. Dia lagi nyalon, katanya nyalon mati. Lagi nyalon, katanya nyalon mati. Masa berahi jigeran, tanggung gerang, ngenawarkan usah kumaha. Hah? Aduh, mesti gak bencong, ayo mah tukang teteh. Masih tiga bencong. Masih cina sabaraha. 15. Iya sabaraha. Mas tiga nih kurang dibayar. Kurang dua katanya. Enggak. Kurang dibayar. Oh. 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 Masih tiga bencong. Ayo dagang tinggal di lembang nak. Bencong kumaha. Masih tiga bencong. Laki lain. Ini teh bencong teh. Oh. Tapi kumaha. A'a mah di Banten kalau duit 1 juta saja menang. Ya kuna A'a sih itu. Tina ngurepkan, tina tali ngejarang nuparae di lumur abad. Oh jadi menang 1 juta itu tina ngurepkan. Kuna A'a ntar ngurepkan aina kalau dagang sapu. Ayo teh berangkat. Reka mana kayak ngedagoan ke barang kebelah itu dagang nak. Aduh. Ini luar biasa nih humoris. Ngarana saha? Haji Jalal Abidin. Ini namanya Haji Jalal Abidin, orang Bayah Banten. Pengen disebutnya AA. Tepo kuburan yang disebut AA. Yang disebut AA segala. Siapa tetap nanti? Nya hayung kebelah di itu dagang nak. Bina. Subhanallah. 81. Umurnya berapa? 81. Kelahiran 39. Berapa kali kawin? Dua. Satu mang meninggal. Satu meninggal. Sekarang ya. Istrinya umur berapa? Masih muda. Berapa? Sekitar 89. Masih umur 89. Wah, yang diangkut ke satpol. Bahaya, tukang ya. Bahaya. Kurang bahaya. Tukang tahanan.
Jangan tahan. Jangan tahanan, Pak. Ayo naik, Rito. Jangan tahan, Pak. Ayo, mohal yang naik. Naik. Bang. Oh, aduh, Pak. Jangan tahanan, Pak. Mohal, naik. Aduh. Bukan diborong kepada dia. Oh. Oh, aduh. Tadi tuh diukna. Aki-aki, ya ampun. Aki-aki. Beladia. Diukna beladia. Ya. Aki-aki, nah, diuk di dia ta. Nah. Diuk di hanap di dia. Mas. Dia anggap tanam. Baik, ada kata perayaan. Mas Lila dagang di dia. Hampir 20 tahun. Maju terus. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Sare di mana? Kontrak di Campaka Sari. Hah? Tidur di Campaka Sari. Di Pak Utom, Pak Restoran. Di Saha? Di Pak Utom. Di Pak Utom. Restoran. Oh, restoran. Ya, restoran. Restoran, mayar sabar sebulan? Temayar. Akhirnya temayar? Kulaheun. Kunaan, ulaheun. Sok sesapu. Punten-puntennya. Ya, gitu lah. Sok sesapu apa ya? Laksa sapu. Oh, dia tinggal rumah, yang punya rumah makan. Iya. Rumah makan naon? Rumah makan Tawaka. Hah? Tawaka. Tawaka? Iya, dekat Padang. Oh, di, rumah makan Padang. Di Tawas. Di jembatan Ciherang, kayak itu lah. Oh, jembatan Ciherang. Enggak bayar. Tuh. Karena dianya rajin, ya, suka bersih-bersih, ya, di rumah segala macam, akhirnya nggak, ya, boleh bayar. Makan dikasih. Kaci batu. Kaci batu. Oh, akhirnya nggak boleh bayar. Kita ya, pemajikan di imah sama aja pemajikan. Aya. Yang saha, musakir saha. Musakir itu aja pemajikan. Pemajikan. Budak ke Tigarawe. Budak ke Tigarawe. Oh, sudah lagi budak. Oh, jadi ya, dia. Di mah ukur pemajikan unggul. Sorangan. Sok ketani ngan ngawaru. Jeung incu. Jeung incu. Oh. Apa dagang keliling pulang. Apa dagang keliling. Pulang sabulan, dua bulan. Dua bulan sekali, sebulan sekali. Sabulan, dua bulan ke mau buka duitnya, Pak. Oh. Alas, ini ya, barangnya dari mana? Dikirim dari Tasik. Dikirim dari Tasik. Ya, dari utang lah. Setor, datang setor. Oh, datang setor. Enggak, ya, beli duluan. Enggak. Ya. Kenapa enggak beli duluan? Enggak modal. Oh, enggak punya modal. Ya. Tidak apa, 12, nggak jual 20, Pak. Kalau ya, kita beli sendiri, langsung. Kalau beli sendiri sekitar 6.000 lah. 6.000, dijual berapa? Paling 15, 20. Ya, berarti lebih untung dong kalau beli, oh, sendiri. Iya. Modalnya nggak usah gede-gede. Ya, Pak, banyak pokok-pokok itu, Pak, macam-macam. Uh-uh. Sapu juga ada 3-5 macam. Uh-uh. Gitu. Kalau sehari dapat berapa? Ya, paling kagak-kagak lah, 15, 150, Pak. 150.000, ya, kotor. Kotor, ya. Kebagian 50.000. Ya, kamu kan 50-75 lah. 75. Dahar, temayar. Tuh, temayar. Oh, kamu dia dapat bisa kirim ke rumah karena alam, makannya nggak bayar, ya, tidurnya nggak bayar. Kemarin apa masih ngasih rokok sebungkus, dah. Saya nak ngerokok jadi begitu, oh, aja. Karena saking rajinnya, ya, ya. Haji siapa baik banget itu. Iya. Jadi kan saya rajin di masjid itu azan, nyapu. Oh, suka ke masjid. Di masjid. Azan, ya, nyapu. Iya. Terus langsung di rumahnya itu campur jam nyapu. Itu alhamdulillah. Oh. Di Pak Utom itu. Haji nau nih teh? Hah? Aa nau nih teh? Haji Jalal Abidin. Haji Jalal Abidin. Iya. Aa Jalal. Aa Jalal Abidin. Oh. Aa Jalal. Oh. Ini bersama Aa Jalal nih. Tukang sapu, urang bayah. Punya istrinya masih muda, usia 89 tahun. Baru 78. Rajin ya. Sekarang udah lama nggak pulang? Sampai ketahan 2 bulan apa? 2 bulan, belum punya uang. Hah? Belum punya uang. Oh, udah 2 bulan nggak pulang? Iya. Nggak punya duit? Iya, karena kalau ada 2-4 juta pulang gitu. Oh. Gak punya duit, karena yang belanja sapunya makin susah. Iya, benar. Orang belinya beras, bukan beli sapu. Oh. Kalau beli sendiri, Pak, itu paling 7.000 tepatnya. Oh. Saya 11 dari dia.
Jadi besar dia itu. Oh iya, besar yang ini ya. Udah nanti mah beli sendiri aja. Iya, kalau punya modal mah. Ya kita berdoa saja, iya, mudah-mudahan ada modal. Iya, mudah-mudahan. Ini saya ini lagi kegiatan nih sosialisasi Pancasila. Ini Pancasila kayak gini. Hidup jujur, kemudian toleran, berjiwa Pancasila. Ada orang tinggal di rumahnya, kemudian karena rajin nggak bayar. Artinya nggak kapitalis, nggak berjiwa terlalu ngitungnya ekonomi, tapi ngitungnya sosial. Kalau tinggal di masjid, azan oleh orang masjidnya, kemudian. Bisa tidur di masjid. Tidur di masjid. Sekarang jangan bilang tidur di rumah jangan aja. Jangan tidur di rumah Pak Haji aja. Itulah Pancasila. Itulah empat pilar. Itu. Wah, ini. Tubah, dadah Tubah. Dadah. Dadah, Bang. Wih. Hati-hati ditahan. Wah. Apa ditahan ya? Di bawah mobil satpol. Ini saya dulu pak tidur. Oh, di mana? Ini masjid yang baru nih. Oh, pernah tidur di sini? Iya, enggak dagang tidur aja. Pada saya pak, saya nyapu, pak ngasih, ngambil nasi ke masjid. Oh. Sudah tahu Pak Haji sini. Oh. 20 tahun pak. Oh. Di masjid aja sama. Oh. Ini akibat jiwanya baik, humoris, akhirnya banyak yang suka, akhirnya hidupnya menjadi tenang, banyak saudara, sehingga di lembur sorangan tuh ya. Sama dengan acang pak. Orang sini baik-baik ya? Iya, alhamdulillah pas sudah 20 tahun sini. Udah tahu. Bayangkan wawuh ka urang. Urang bayar wawuh ka urang bayangkan. Alhamdulillah pak 20 tahun sini. Kasih kain pak, kasih iya samping untuk ke sholat. Ada 30 dikasih orang. Oh, dikasih orang. Ustaz. Jadi sudah punya kain sarung ya. 30 ya. Untuk sholat. Iya, dibagikan aja pak. Oh, panik. Karena banyak yang ngasih. Iya ngasih pak. Saking baiknya bapak ya. Pak Haji ini ambil ya Pak Haji. Bapak sok adan. Ah ya, ya adan. Sok gerak adan. Sok adan pak. Sok. Ayo adan sok pak. Entah itu malu. Ya tenang sok cobaan. Sok adan sok. Sok adan. Ayo. Allahu Akbar Allah. Sok ayo. Ini rana pak. Saetik ke saetik. Saetik sok. Saetik. Allahu Akbar Allahu Akbar. Iya sarannya pak. Terus kan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi dulu mah pak bagus, kayak sekarang udah tua. Oh dulu mah panjang. Iya. Oh, sekarang udah tua. Iya. Jadi napasnya pendek. Pendek pak. Oh. Sekarang Kang Imam udah mau. Sekarang itu Kang Adan udah mau. Oh. Sekarang udah sekarang udah ngimamin lagi. Udah. Udah azan lagi. Udah. Karena sudah tua. Sudah 70, 41 pak. Oh, berarti sama dengan istrinya umurnya. Istri mah paling 62. Oh istrinya 62. Jadi lakinya meninggal, Pak. Oh, lakinya meninggal. Iya, penyanyi satu. Bapak istrinya juga meninggal. Iya. Dia lakinya meninggal. Iya, sudah 32 tahun sekarang. Oh, nikah sama dia. Iya. Akhirnya saling mencintai. Iya. Menyayangi. Saling menyayangi. Iya, saling dan sekarang bekerja buat istri tercinta. Aduh. Sekarang kerja buat istri tercinta. Kalau pulang ke sini saya ngambil jagung manis, Pak, nyabi itu. Oh, gitu. Terus jadi sayang terus. Jagungnya dari mana? Kepangan itu kan saya menanam, Pak. Oh. Tadi subuh jagung itu bagikan datang habis setengah karung bagikan. Oh. Jadi pada sayang. Jadi ngambil jagungnya dari mana? Dari Padalarang di saya. Saya di Padalarang sekarang sudah 32 tahun. Oh, jadi sekarang enggak tinggal di Bayah lagi. Tidak. Tinggalnya di Padalarang. Di Padalarang tapi ya. Jarang balik ke Padalarang. Ampun. Pulang 2 bulan, 1 bulan. Oh, 2 bulan sekali pulang ke Padalarang. Padalarang ya. Oh. Kalau ke Bayama, Banten, Bali setiap sekali. Oh. Hari raya pulang. Oh, gitu. Ada seminggu, ada sebulan. Oh, jadi ke Padalarang 2 bulan sekali. 2 bulan. Sekarang udah 2 bulan ke Padalarang. Barang kesehat pak, udah punya uang. Gak nengok lagi istri. Iya. Ini karena dulunya 900, bu. 9.000. Sekarang 11 naik belanya. Oh, asalnya ini harganya 9.000. 9.000 ya. Sekarang 11. 11. Jadi naik. Orang jadi nggak beli akhirnya. Waduh. Thank you.
sagara, bulan di pedol ku bentang, panon poe lulum patah, gumuruh guntur tikidul, sea sora tutung gula. Thank you.
diri. Sami sami. Nah, stop, kijek wang. Urang sapunanya, Pak. Ah, ayo. Ayo mesti sapuna. Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan diangkat derajat ke Allah. Haji, gawe ya, Pak. Ba talina ta, Pak. Oh, kayak bola ke dibuka. Ya bayar heula ya, Pak. Ba dia, Pak. Ba mana, Pak? Ya kan gede. Mudah-mudahan sih dibalas ke Allah. Dia 1,5 juta main sapu. Kalau warga sejuta sayang sih banyak 10 miliar ku Allah. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Ayo na ibu-ibu na sarah sapu deh. Gotong royong deh. Kita atis na ibu-ibu na. Dekengi ngapain atas sih Pak. Ini kan ini sih ibu mengadakan. Tok, nyapu, 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 nyapu. Masa di sana apa ibu? Kan ada kemilai rabi orang kasih batuk. Batian atau eta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ramasan dinten ya? Kan? Ini dinten 2 dinten ya. Biasanya dagangnya 2 hari. 2 hari. Sekarang bisa 2 jam. 2 jam selesai. Jadi abah teh butuh modal. Jadi supaya balanya sorangan. Gitu. Jadi membalanya teh meuli barang ku sorangan. Lainnya lah. Jadi karena ke impang unggal banyak menaikkan di teken ni ku sih enggak apa teh. Jadi lamun kalau di bapak ini butuh modal. Jadi kalau dia belanja sendiri maka dia punya modal. Sehingga kalau harga sapunya 6.000 dia bisa beli 6.000, tidak beli dalam keadaan 11.000. Gitu banyak. Iya. Tak yeung ke jangan nambahan modal bapak. Kan bapak apa lah ngaran abdi? Paham berapa Bupati Dedi? Sanes Bupati DPR RI ya, Pak Dedi. Kang Dedi. Alhamdulillah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah hanya mujizatkan ya Allah. Wa ilal fijasati Bapak DPR RI Kapungkurna Tiras Bupati Purwakarta angkat derajatna Gusti jantengkeun presiden Gusti abdi satuju ka Pak Dedi ya Allah.
kibang dapat nyerangku. Incu turun murup bulu, galung gungkung sinang tuken, naga opat puluh rupa, sebaraga seba rasa. Kanekes kalakai poe, bewara terah kisunda, tekarere tekarampa, lengit tinggalen bukuna, ilmu tinang tu tenemu, bakja te pernah kasabah. Suci hilang dah.